Rizky Bilar sambangi penginapan Lesti, begini aksi kocaknya lihat sang kekasih. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali memamerkan kekocakan mereka saat bersama. Rizky Bilar yang menyambangi kamar penginapan sang kekasih langsung terkejut. Pasalnya, ia mengira Lesti sedang mandi hingga sang aktor akhirnya kabur sembari menutup matanya. Aktor asal Medan tersebut kemudian tertarik dengan ruangan di belakang kasur Lesti yang ternyata adalah kamar mandi. Namun, ia menyebutkan bahwa kamar mandi tersebut tak bersifat privat sehingga bisa terlihat dari luar. Guys, keren, ada kamar mandinya di sini, tuh, tunjuk Rizky Bilar. Jadi kalau misalkan berempat di sini ramai-ramai kalian mandi dilihatin deh. Rizky Bilar kemudian merekonstruksi kejadian yang dibayangkannya tersebut. Ia berlagak baru masuk ke kamar mandi dan melihat Lesti yang duduk di bathtub. Aduh, bangun tidur, kata Rizky Bilar. Hah, lagi mandi, serunya. Rizky Bilar justru mendekati Lesti dan meyakinkan penglihatannya. Ia memelototi Lesti yang duduk diam-diam di dalam bak tersebut. Oh ya, lagi mandi, kata Rizky Bilar. Ya udah ya, kakak sarapan dulu ya, pamitnya sembari berlagak menelan ludah. Lesti pun terbahak meneriaki Rizky Bilar yang langsung kabur. Kok gitu, tawa Lesti. Itu kalau sudah jadi, sahut kameraman. Suami, nikah, kilah Rizky Bilar yang kembali masuk. Kalau belum, tanya kameraman. Rizky Bilar mengulang adegan tersebut dan pura-pura baru masuk ke kamar mandi. Ia langsung berteriak heboh sembari menutup matanya. Astaghfirullahalazim, maaf maaf, teriak Rizky Bilar. Lesti kemudian mendatangi Rizky Bilar dan menunjukkan pintu yang memisahkan kamar mandi dan ruangan kamar. Pedangdut berdarah Sunda tersebut menerangkan bahwa pintu tersebut bisa ditutup dan dikunci dari dalam. Sehingga, pengguna kamar mandi bisa aman melakukan ritualnya tanpa terganggu. Lagian kan ini dedek kunci juga kakak, timpal Lesti. Oh iya, bercanda-bercanda, dikunci soalnya.